Com, Jakarta. Andik Firman Sah akan memberikan dukungan langsung pada Timnas Indonesia U22 selama berlaga di SEA Games 2017. Namun Andik mengaku belum tahu bagaimana ia akan menonton pertandingan nanti. Winger Selangor FA ini mengaku akan mengajak salah satu rekannya asal Indonesia yang bekerja di Malaysia untuk menyaksikan tim merah putih berlaga. Saya pasti ajak teman, karena saya tidak mungkin datang ke stadion sendirian, ujar Andik, pemain kelahiran Jember. Tanggal 23 November tahun 1991 ini memiliki banyak teman TKI asal Indonesia yang bisa diajak nonton bareng ke stadion. Saat ini saja, ia mengaku banyak teman-temannya asal Indonesia yang bekerja di Malaysia bertanya rencana Andik menonton pertandingan Indonesia lawan Thailand. Rencananya, ia ingin membaur dengan TKI atau WNI yang berdomisili di Malaysia. Saya ingin merasakan atmosfer pertandingan di tengah-tengah supporter Indonesia saat memberikan dukungan pada timnas, sebut Andik. Namun kalau tidak bisa, Andik ingin tetap berada di sekitar pendukung Indonesia yang berada di tribun VIP. Ia yakin banyak warga negara Indonesia yang akan menempati tribun VIP di setiap pertandingan yang melibatkan Timnas Indonesia U22. Andik pun berharap Timnas Indonesia U22 bisa meraih hasil maksimal di setiap laga sehingga lolos ke semifinal SEA Games 2017. Saya ingin kali ini teman-teman mengukir sejarah indah di SEA Games, ujarnya. Tolong satu kali.